Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Supri Juragan Kampung. Masih di jalur yang sama ya, kita masih main di perbonsaian. Next, nanti kalau ada waktu kita main-main ke peternakan, perikanan, juga perkebunan dan bisnis yang lainnya, tentunya seperti kolektor-kolektor yang lain. Masih di jalur bonsai, kali ini kita berada di kecamatan Makroman kalau tidak salah nih ya, Angganak Makroman. Dan di sini kita bermain-main di tempat di kediaman Bapak Salikun. Nah, di sini kita bisa melihat koleksi-koleksi beliau, dan di sini beliau juga punya kebun anting putri. Nah, jadi nanti teman-teman yang berminat atau pingin punya bahan dongkelan bisa merapat ke sini nanti. Bisa dilihat-lihat ya, ini udah banyak yang di program belakang saya ini. Banyak, sudah masuk ke dalam pot, sudah dipindah. Banyak sekali sini, jadi teman-teman nanti bisa memilih ya. Anting putri, diameter berapa ini, Lek? Diameter kurang lebih 30. Dan ini bersama Pak Wo alias Pak Lek Yudianto. Lagi dongkel, aku video aja lah ya, nggak ikut bantuin ini. Lumayan ini ya, akarnya udah keliling, jadi lumayan agak susah. Bahan anting putri. Jadi di sebelah sana ini udah banyak ya programan. Dan yang udah naik pot, nah bisa teman lihat. Ini programan dari beliau ya, udah naik pot. Lumayan cantik ya. Rata-rata anting putri. Sudah diprogram. Dan inilah pelaku-pelakunya ya teman-teman ya. Pak D Brewo, Pak D Salikun, nah, sedang bersih-bersih. Dan di sana itu senior kita. Mas Nur Rohim. Proses pembersihan akar. Ini tadi habis didongkel, lagi dibersihin. Bisa teman-teman lihat ya, akarnya pada udah keliling ya, bagus banget ini. Pak D Salikun udah berapa tahun Pak D ngeluti dunia perbonsaian ini Pak D? Sudah belasan tahun. Tapi cuma nanam. Nandur ya, cuma petaninya. Tapi udah banyak dari seluruh Samarinda udah ngambil ke beliau, bahkan dari Balikpapan juga Pak D ya? Iya. Ngambil ya, sini. Sekitar 500, hampir 500 tinggal 100 berapa ya? 500 batang tinggal 100-an, luar biasa sekali. Sampai ke Kalteng, sampai ke Bali, sampai ke Jawa Tengah. Kalteng, Bali, Jawa Tengah, luar biasa. Jawa Tengah, Lamongan. Lamongan juga pada ya? Iya. Pati. Pernah dikirim semua. Teman-teman bisa lihat ya akarnya, wow, luar biasa. Ini udah diinden lama oleh juragan kita Mas Nur Rohim.
Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita, hasil jalan-jalan kita hari ini. Next, ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan updatean video dari saya. Salam sehat, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.